Udah kenceng ikatannya, Bang. Udah kuat, udah aman. Oke. Yuk. Aku merindu. Ku yakin kau tahu. Rena! 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 Astagfirullahalazim. Jeduk! Hei, Duk! Hei, bangun! Bangun! Lu kenapa pingsan di mari sih? Lu tahu enggak Rena hilang? Rena hilang, Mbak. Iya. Enggak tahu, Mbak. Tadi pas saya nganter Rena ke toilet, saya diserang pakai jarum bius gitu, Mbak. Jadi bisa. Saya enggak sadarkan diri, Mbak. Saya jadi pingsan enggak tahu. Ini pasti ini udah pasti Rena diculik. Aduh. Gua telepon dulu. Pakai lobet lagi. Ayo. Bang. Ayo. Awas aja kamu kalau berani kabur lagi kayak kemarin. Bos. Ini targetnya, Bos. Iya. Segera bawa anak itu ke dalam. Ikat tangan dan kakinya. Soalnya pengaruh bius itu sebentar lagi akan habis. Oke, Bos. Baik, Bos. Ada informasi lagi, Tanda. Apa itu? Marsha mendapatkan alamat tegar sekolah dulu. Dia sempat sekolah di Jakarta Utara, Tante. Jakarta Utara, oke. Cuma ya, sayangnya sekolah itu digusur. Pas Marsha datang ke sana, Marsha tidak dapat informasi apapun. Oke. Ini benar sekolahannya, Pak? Iya, betul, Bu. Tapi sepertinya kawasan ini sudah menjadi perkantoran, Bu. Gawat, Marsha ternyata semakin dekat untuk menemukan aku sebagai Tegar. Apa yang dikatakan Marsha dan detektif sewaannya itu benar. Bahwa saat kecil dulu, aku sempat sekolah di Jakarta Utara. Sebelum akhirnya, aku dibawa orang tua angkat aku ke luar negeri. Tante, soal yang tadi Marsha bilang kalau detektif Marsha ketemu sama Tegar, itu masih... Tante, sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Kamu hati-hati ya. Oke. Okay. Kalau ada apa-apa, please kabarin Tante. Tante juga kabarin Marsha kalau ada apa-apa ya. Definitely, ya. Yeah. Fun. Iya. Yeah. Nggak dulu ya. Yeah. Bye, Tante. Bye, hati-hati. Permisi, Bu. Ah, maaf mengganggu. Saya ingin memberitahukan bahwa rapat internal sebentar lagi akan dimulai.
Udah kenceng ikatannya, Bang. Udah kuat, udah aman. Oke. Yuk. Yakin tuh? Yakin gue udah, yuk. Ya. Kayak gini, handphone saya mati, gak bawa chargeran lagi. Handphone lo, gue mau nelfon Bu Rosa. Cepet. Bu, angkat dong, Bu. Ya Allah, gak diangkat. Astaga, tadi kan ibu bos bilang ada meeting di kantor. Jadi kayak gak bakal mungkin ngangkat telepon saya deh. Aduh, Rena. Gimana kalau saya telepon Pak Riza? Ya lu coba deh, setahu gue sih Pak Riza lagi keluar kota. Jadi tahu dari bakal angkat teleponnya apa enggak? Ya Allah, Rena. Aduh, pusing kepala gue. Diangkat enggak? Enggak diangkat, Mbak. Bukan. Senang dulu ya. Kita masih ada beberapa bagian ruangan di belakang sekolah ini kok yang belum dicari. Lebih baik kita cari ke sana ya. Aduh, saya lemas, Miss. Ya Allah, Rena kemana sih? Ayo, Miss, kita cari lagi. Ayo. Per ini. Apa perlu kita lacak ke travel agent lain, Pak? Ya, itu perlu memang. Tapi sebelumnya, kita harus melaporkan dulu soal perkembangan Laras ini ke Bu Rosa. Baik, Pak. Ya, meskipun kita baru mencurigai kalau Laras ini pergi dengan travel tersebut ke arah Jakarta. Kita juga belum punya bukti. Karena tadi juga kita ke kantor travel tersebut, kita tidak menemukan informasi kalau Laras memang pergi ke Jakarta. Baik, Pak. Sebetulnya saya agak kurang enak sih. Kita harus melaporkan dengan kondisi perkembangan yang belum signifikan seperti ini. Benar, Pak. Saya setuju dengan Pak Rendy. Walaupun kita belum mendapatkan informasi tentang Laras, tapi lebih baik kita balik ke rumah Pondok Pelita, Pak. Supaya kita laporkan ke Bu Rosa tentang kehilangan Laras. Ya. Susah banget ternyata menembus masuk ke rumah besar itu. Mana orangnya jarang keluar lagi. Aku jadi susah nembus ya kalau gini kan. Tapi aku udah terlanjur pergi dari kampung. Aku harus sabar sedikit lagi. Aku yakin kalau benar Bu Aruni tinggal di rumah itu, aku akan melihat dia keluar atau masuk gerbang hari ini juga. Zaza, itu bukannya Laras kan? Iya benar itu, Pak. Laras. Bu, ngapain sini, Bu? Hah? Bu. Hey. Dari tadi saya perhatikan, gerak-gerik Anda mencurigakan. Ngapain Anda di sini? Saya cuma lewat aja kok, ya. Ngapain Anda memata-matai Pondok Pelita? Apa tujuan Anda? Saya nggak ngapa-ngapain kok. Lepasin saya. Nggak. Tenang aja. Kita bukan orang jahat. Dan kita nggak akan mencelakai Anda. Gini aja. Saya kasih solusi untuk Anda. Daripada Anda hanya memata-matai Pondok Pelita, Anda kita ajak masuk ke sana. Oke? Enggak. Mari. Ayo. Ayo, Bu. Enggak, saya enggak mau. Ayo. Enggak, saya enggak mau. Ayo. Ikut kita.
aku ada di mana sekarang? Gimana anak itu? Aman? Aman, bos. Aman banget, bos. Pokoknya aman semuanya. Tenang. Ya sudah. Setelah ini, tolong siapkan keperluan saya. Karena saya akan membawa anak itu jauh ke luar negeri. Oke, bos. Siap, bos. Siap, bos. Setelah saya dan anak itu sampai di luar negeri, saya akan tinggalkan anak itu. Terserah anak itu mau jadi apa. Yang pasti, dia nggak akan bisa kembali ke Pondok Pelita dan mengganggu rencana saya untuk menghancurkan mereka. Siapa orang-orang itu? Apakah ini semua ada hubungannya dengan Tante Rumi? Aku nggak mau keluar negeri. Aku harus keluar dari sini secepatnya. Terima kasih sudah hadir memberikan update dalam meeting ini. Thank you, Pak. Thank you. Terima kasih, Ibu. Thank you. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Duduk, telepon.